Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terbira, apa saja yang positif bakal kita sikat. Untuk kali ini guys, kita bakal melihat dari channelnya ML Studio, yaitu channel daripada Malaysia ini lagi guys, yang mana bilangnya agak lain, film Indonesia paling kelakar ever. Maksudnya film Indonesia yang paling ngakak. Cuma kita nggak pernah lagi melihat kepada film ini guys. Kalau kamu pernah lihat film apa? Ya yang kamu rasa boss, paling ngakak lah. Stupid Boss satu dan dua. Iya benar. Kalau aku yang ngakak ini Banyak lah guys. Ya, Big guys. Four juga ngakak juga aku. Yes, itu pun ngakak. Dan another level guys. Another level ya guys ya. Dia ngakak dan juga another level lah. Sinematografi dia tuh ya ampun guys. Memang siapa namanya? Yang seorang itu ingat gak? Siapa namanya? Gak apalah. Gak apa, aku jangan mau disebut ingat, guys. Ingat tuh deh. Gak mau disebut. Big Four ya, ada satu namanya tuh. Ya Robby. Jangan disebut guys. Oke, baik. Oke guys, jadi guys kita lihat nih gimana nih ratingnya terhadap film Indonesia yang paling kelakar nih. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat nanti kita satuin. Saya tengok cerita tuh serius. Kalau saya cakap punchline dia tiap 5 minit sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak. Saya sebenarnya first time tengok cerita ni masa saya pergi ke Bandung awal tahun. Masa ni saya tak beranggapan yang cerita ni memang best lah. Tapi saya kenal lah pelakon-pelakon dia. Saya kenal dua di antara pelakon tu, ada Boris dan juga Indra. Sebab yang Indra ni sebenarnya pernah berlakon dalam satu filem yang memang famous juga dekat Malaysia, My Stupid Boss season kedua. Dia jadi orang seolah-olah pekerja dari Malaysia yang boleh cakap bahasa Melayu. For information, Indra ni dia memang Melayu tapi Melayu Indonesia. So memang cakap dia ni memang cakap Melayu yang fasih kita dengar. So masa ni saya tengok pelakon dia dua orang tu yang saya kenal. Lepas tu saya tengok background poster dia macam, ini cerita seram ke cerita apa ni? Agak kan? Lain okay. Ya. Lepas tu saya tengok trailer dia, ceritanya memang menampak cerita seram. Wah, lihat kan ini pun dah lucu ya. Saya tengok agak bosan. Masa tu saya pergi ke Bandung feeling sorang-sorang. Saya tengok cerita tu. Ada enggak di Netflix atau apa? Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau saya cakap, punchline dia tiap 5 minit, sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak, sikit-sikit gelak. Empat pelakon utama dia ni sebenarnya adalah lulusan daripada program stand-up komedi dekat Indonesia. Dan kebetulan juga, empat-empat ni dia berasal daripada Medan. Kepada orang Indonesia, kita dengarin dulu baru kita lihat trailernya. Medan itu bukan bermaksud dia dari kota Medan. Sebab kami orang Malaysia hanya tahu Medan, tapi kami tak tahu di mana Sumatera Utara itu. Di mana Batak, di mana Sibolga, di mana itu Deli semua ya. Harap maklum. Jadi empat-empat ni dia orang berasal dari kampung halaman negeri yang sama. Lepas tu dia orang cuba buat satu podcast. Kebetulan pada tahun lepas, seingat saya 2023, dia jemput satu pengarah namanya Ernest Prakasa. Masa ni dia jemput, dia kata dekat Ernest ni, apa kata kalau kita buat satu filem, lepas tu jadikan kami berempat di pelakon utama. Ernest ni cabar. Okey boleh, korang semua kena invest. Lepas tu si Indra ni berani cabar balik. Okey, saya berani bertaruh 1 juta penonton akan tengok. Sampai sekarang,
9 juta. Dia dah pecahkan rekod dan berada di kedudukan kedua kutipan tiket terbanyak di Indonesia. Wah. Di belakang cerita KKN di Desa Penari. Okey, cerita dia sebenarnya, dia bukan cerita hantu. Yes. Tapi background dia macam hantu. Empat orang dia berasal dari kampung yang sama. Dia ada masalah kewangan. So, yang tiga orang ni bekerja di rumah hantu. Yang seorang ni, dia baru keluar daripada penjara. Okey, jadi dia rasa macam naklah dia kerja dekat rumah hantu tu. So, dia tengok ada cabaran lah. Pengunjung tak ramai. Dia tengok rumah hantu ni macam rumah orang miskin. Nah, yang baru keluar daripada penjara ni, si Oki. Oki ni kata dekat yang lain. Apa kata kalau aku pajakkan rumah mak aku ni. Renovate lah semua rumah hantu ni kan. Memang betul-betul nampak gempak. Sekali yang masuk jadi customer pertama rumah hantu tu adalah calon adun yang ada sakit jantung. Ya, dan dia pula main kayu tiga. Masuk situ, pop, mati. Itulah yang jadi hantu dalam cerita tu. Tapi ini tidak menakutkan. Cuma bayangkan kalau hantu tu macam kita tengok hantu Kak Limah dulu. Vibe dia hampir sama macam hantu Kak Limah. Yang saya suka daripada filem ini dia menggunakan bukan bahasa daripada Jakarta atau Pulau Jawa. Dia gunakan bahasa orang Medan. Sama ada Melayu atau Batak. Tapi kita faham. Jadi lawak-lawak dia termasuk dengan pelakon-pelakon yang lain yang majoriti juga daripada Medan memang ada punchline dia. Kadang ada juga punchline dia rasa macam kalau dekat Malaysia ni dah terlalu jauh. Sebab dia dah menyentuh isu sensitif. Tapi still lawak. Ya betul sebab dia bebas. Dia boleh buat lawak tu rasa macam dia sama lah macam kita buat lawak dengan member kan. Kita contoh buat lawak dengan pasal bapa orang. Oh kau nak ni. Dengan member boleh. Tapi kalau dekat orang ramai rasa macam kau dah melampau dah ni. Kau tak menyentuh isu sensitiviti ni. Tapi dekat sana tu dia buat lawak tu sepintas lalu rasa macam betul lah lawak-lawak. Dia macam terkejut, tergelak. Lepas tu dengan tempoh dia lebih kurang hampir 2 jam, portion kepada empat-empat pelakon ni hampir sama. Dia mengingatkan saya dengan cerita filem zaman saya sekolah dahulu, Baik Pin Cilok. Masa tu empat pelakon, sekarang dah jadi datuk empat-empat ni, Afin Chowki, AC Mizal, Hans Isaac lah, dengan betul. Awi. Macam mana vibe keempat-empat ni dia tak adalah yang ni lebih, yang ni lebih. Yang mungkinlah masa tu AC Mizal tu lebih sebab dia ada pasangan. Yang lain ni semua bujang. Sama macam yang ini. Empat-empat pelakon ni dia tak ada yang ni lebih. Yang ni macam tersorok sikit. Cuma saya lebih suka lakonan si Oki ni. Sebab background Oki yang sebenarnya dia adalah bekas penjaga gol kelab bola sepak di Indonesia. So bayangkan bekas pemain bola dia masuk stand up comedy dan dia buat lawak punchline yang tak sangka boleh lawak dan memang memang best lah lakonan dia. Saya tak sangka. Start aku dari situ, harus saya tengok ini. Lagi satu, kan saya kata cerita ini backgroundnya macam hantu. Cerita dia cerita lawak, kelakar. Tapi pada masa ketika, tiba-tiba kita akan rasa down sebab pengarah dia boleh menjentik dengan satu isu kekeluargaan. Mana hubungan seorang anak kepada emak dia. Saya rasa sampai saya nak nangis. Tapi masa start gelak balik. Lepas tu rasa macam nak nangis balik, lepas tu gelak balik. Dia macam tu. Tak sia-sialah keluar duit untuk beli ni. Baru-baru ni, dia dah sampai 7 juta. Dia dapat cabaran kena cat badan dia dengan cat warna perak atau warna emas dan berdiri di tengah-tengah jalan dekat Jakarta. Saya berharap kita dekat Malaysia ni ada satu filem yang mana dia lawak dia ni tak adalah lawak nak cringe tapi fenomenal. Boleh menyatukan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Yang mana kali terakhir seperti Hantu Kak Limah, vibe dia tu memang dekat dengan kita dan sampai sekarang kita masih teringat-ingat. Kita bakar. Benar juga ya. Saya bagi 9 sebab tidak ada yang sempurna melainkan Allah. Tak, tapi sebenarnya dia memang 10/10. Tapi macam saya kata, tak tidak ada yang sempurna, so saya bagilah 9. Dia rate-nya tuh 10 guys, tapi dia karena dia ada yang perfect gitu. Dia bagi 9 aja gitu. Iya, ya. Betul. Mantap. Tapi sebenarnya kita jadi penasaran juga dengan agak lain ya. Gimana sebenarnya cerita ini guys? Guys, ini. Ini. Mari kita lihat dulu ini, sini. Ini ya? 1 menit aja. Oke, enggak. 1 menit. Di mana 1 menitnya? Di bawah tadi. Ini. Ya. Kapan jadinya kau datang nengok mama? Udah 2 tahun lo, kau enggak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah kutebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu.
Tolonglah, woi. Berkawan lo kita. Oh, aku nih, butuh uang untuk beli obat mama. Intan sayang. Malam ini kan kita mau happy-happy. Oh, ini. Mas, ini istri kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas ngumpet di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya. Enggak, aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi, agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi, kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau pick di Sianipar, aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau jumba? Oh, bahasanya guys. Kau pikir mau jumba? Seorang dari partai bergerigi dinyatakan hilang seminggu lalu. Pasar malamnya kita, maksud TV ini, Bet. Untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu aku yang salah? Ya siapa lagi? Kau! Penjahat rumahku. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung, kok suruh masuk sini? Ya kenapa ditakut-takutin? Ya bodoh kali memang pelakor-pelakor ini. Ya namanya rumah hantu, masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Oke, oke. Menarik guys. Cuma kita jadi penasaran juga, di mana kita pengen lihat movie ini guys. Selagi belum keluar di Netflix lagi tuh macam agak susah. Penasaran ya? Iya, penasaran kita semakin meludak guys. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita bakal cari ini. Yes. Saya tengok cuy. Ini agak menarik guys. Ya ya, apalagi film-film yang kamu rasa yang paling ngakak nih, yang bikin kita supaya melihat lagi yang ngakak gitu guys. Pasti kalian banyak lagi film-film yang harus kita nonton nih. Ya, kalau ada sila berikan komentar, insyaallah nanti kita bakal bereaksi ya. Jadi mungkin itu untuk kali ini Mas ya. Itu sebab namanya dua, sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan ini, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.